الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Saya Kamaruzaman bin Muhammad, Ketua Pegawai Eksekutif Harakah, mewakili seluruh warga kaki tangan Harakah merakamkan ucapan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada seluruh rakyat Malaysia yang beragama Islam. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم لعلكم تشكرون. Kamu telah menyempurnakan bilangan puasa kamu selama sebulan dan kamu membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kamu menjadi di kalangan orang-orang yang bersyukur kepada Allah. Pada hari ini kita telah menyempurnakan ibadah Ramadan ini dan kita membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Disuruh kita bergembira, disuruh kita membesarkan Allah kerana kejayaan kita apabila kejayaan yang telah kita lalui selama sebulan yang lalu. Sebab tu hari ini hari yang disuruh untuk kita bergembira kerana tidak lain dan tidak bukan sebagai menandakan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga sambutan Aidilfitri kali ini dapat kita sambut dengan penuh kemeriahan walaupun dengan kekangan SOP wabak COVID-19. Harakah sentiasa komited untuk menyajikan maklumat dan berita yang benar dan inklusif kepada seluruh rakyat Malaysia. Kami daripada Harakah ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Kami dari Harakah mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri.